paket kreditnya. Kira-kira. Untuk paket kreditnya DP 47 juta. Ya. Oke. Okay. Angsuran 3,7. Nah, terjangkau sekali ya. Tinggal DP-nya aja. Ya. Goyang-goyang. Teman-teman serius langsung telepon. Langsung telepon aja. What you like, such a look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody like me. You the city, how would you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance. Yeah, face value had you at a glance. Yeah, but nobody ever asked if you could dance. Yeah, well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league, and your body was so magnetic. Before I knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kembali lagi di channel saya di Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, yang sudah subscribe. Saya doakan insya Allah teman-teman semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, dan dipermudah segala urusan. Nah teman-teman, bagi yang belum subscribe, bantu subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informatif buat teman-teman semua. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mereview di Jati Motor. Teman-teman, mobilnya bagus-bagus. Kebanyakan mobil yang SUV dan MPV juga ya. Ya om. Nah, saya dengan Om Ian ya. Ya Om Ian, ya. Salam kenal. Salam kenal. Nah, ini dengan Om Ian, salah satu pengelola di Jati Motor 3 ya. Ya om. Nah Om Ian, mohon izin ya. Alamat Jati Motor 3 itu di mana ya? Ini di Jalan Imam Bonjol nomor ya. 186 ya. Karawaci Om. Karawaci ya. Iya. Oke. Okay. Nah, Om Ian, izin lagi nomor teleponnya mohon disebutkan. Boleh. 085-603-503-439. Nah, itu ya teman-teman, nomor telepon pengelolanya ya. Dengan Om Ian. Nah, Om Ian, sebelum kita mulai review, Om Ian, kira-kira ada benefit nggak konsumen yang membeli di sini, atau itu seperti tambahan keuntungan ya? Ya om, silakan. Kalau dibeli di Jati Motor, kita ada garansi om. Okay. Garansi 1 tahun, transmisi dan mesin. Garansi transmisi dan mesin ya? Iya, 1 tahun. Oke. Okay. Nah, ini masih progres, di bulan Agustus akan ada ini om. Kita surprise om ini om. Oke. Okay. Ada apa tuh? Surprise om, ntar kalau beli om. Oh ntar gitu. Iya. Iya. Jadi akan ada hadiah kejutan ya. Iya ya, om. Nah buat teman-teman, selain dapat garansi di bulan Agustus ini, ada promo. Om Ian mengadakan promo kejutan buat pembeli. Ini ya. Undi apa langsung tuh om? Langsung om. Langsung ya. Iya. Nah sepertinya menarik buat teman-teman. Semoga benar-benar hadiahnya bisa ya. Apa ya, bisa bagus ya. Iya. Iya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Boleh om. Yang mana kira-kira om? Kita ke Fortuner dulu. Oke. Nah teman-teman, ini ada Fortuner. Fortuner yang GVNT TRD om. 2015. GVNT TRD 2015. TRD GD2 ya mesinnya. Iya. GD2 gen ke 3. Ya. Tahun 2015 ya. 2015. TRD Matic ya. Iya om, Matic. Oke, okay, warna putih. Kilometer ya. Ini 58. 58.000. Iya. Tahun 2015. Iya om. Asli nih om. Asli om, service record. Service record. Ya. Full set juga om. Iya om. Waduh. Nah, teman-teman dapat mobil SUV yang benar-benar sangat istimewa loh. Iya.
pajaknya di bulan Februari ya teman-teman ya. Panjang tahun depan, platnya genap, alamat SNK-nya daerah Tangerang Kota ya. Oke, warna putih loh teman-teman, warnanya eksklusif banget. Tinggal harganya nih sama Om Ian nih kira-kira harganya apa? Di angka 335. 335. Ya. Tentunya masih bisa nego dong. Ya, Om. Nah, tentunya nego. Nah, teman-teman, Fortuner TRD tahun 2015 325. 335. Oh, mohon maaf. 335. 335 ya harganya ya. Pajaknya panjang, kilometernya sangat rendah, full set dan service record. Jadi nggak usah khawatir ya, teman-teman. Kalau harga bisa langsung nego. Ya. Nah, Om Ian, ada paket kredit juga kira-kira? Ini paket kreditnya ada DP 90. DP 90 juta? Ya. Angsuran 8 jutaan. 8 jutaan angsurannya? 47 kali. 47 kali. 4 tahun, Om, ya? DP 90 angsuran? 7 jutaan. 7 jutaan selama 47 bulan. Ya. Nah, teman-teman ya. Untuk DP dan angsuran bisa langsung konfirmasi ke Om Ian. Mungkin teman-teman mau nego atau mau pakai leasing atau pakai syariah bisa ya Om Ian. Bisa ya. Om. Untuk finance syariah juga bisa ya nggak backup. Bisa ya. Om. Nah teman-teman nggak usah khawatir. Rata-rata untuk leasing syariah bunganya sangat bukan bunga ya. Iya. Ya lebih murah dibanding leasing konvensional ya teman-teman. Oke kita selanjutnya. Iya Om. Kita punya ini Om. Honda CR-V. Nah, Honda CR-V loh teman-teman. 2019. 2019. Yang 1.5 Om turbo. Oh iya, 1.5 turbo 2019. 1.5 turbo 2019 ya. Ya, Om. Pajaknya di bulan Maret panjang tahun depan. Platnya ganjil nih daerah mana nih Om? Ini karena plat nomor pilihan. Iya. Kalau nggak salah Tangerang Selatan Om. Tangerang Selatan ya. Iya. Untuk alamat SNK-nya. Iya. Teman-teman ini Tangerang Selatan ya kurang lebihnya. Yang 1.5 turbo tahun 2019. Transmisinya otomatis. Kira-kira kilometernya berapa Om? Kilometernya 40 ribuan Om. 40 ribu. Iya. Sangat rendah sekali ya, ya buat ukuran mobil ini. Karena jarang-jarang mobil ini orang senang pakai. Kebanyakan iya, buat harian. Durasinya panjang. Oke, untuk harganya berapa Om? Ini harganya di angka 460. 460. Iya. Masih bisa nego dong tentunya. Masih Om. Nah, ya teman-teman 460 masih bisa dinegoin sama Om Ian. Teman-teman serius datang aja test drive ngopi bareng ya Om. Iya, ngopi bareng di showroom. Betul. Nah, Om Ian untuk paket kreditnya, Om. Ini paket kreditnya DP 30 juta, Om. DP 30 juta. Iya, angsuran 11 jutaan. Angsuran 11 jutaan 47 bulan. 59. 59 bulan. Iya. Nah, teman-teman, DP-nya murah, angsurannya tinggal disesuaikan sama kantongnya teman-teman. Mudah-mudahan mobilnya rekomendasi buat teman-teman untuk SUV yang premium juga ya maksudnya ya. Maksudnya premium. Oke, next ini ada Expander. Nah, Expander Ultimate yang paling tinggi 2019, ya. 2019. Ini daerah ini Stupa apa Serang? Ini Citra, Om. Citra. Ya. Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten ya. Platnya ganjil. Pajaknya Maret juga ya teman-teman, masih sangat panjang loh teman-teman. Warna hitam itu ultimate matic ya, matic dong. Nah, kilometernya berapa? Kilometernya 25.000. 25.000. Nah, sangat jauh rendah banget. Berarti sekitar berapa ya per tahun ya ini? Enggak sampai 10.000-an ya. Iya. Worth it banget lah teman-teman, kondisinya bagus, ban-bannya aja saya lihat masih bawaan dari semua pemakaian 2019 dan masih sangat tebal karena kilometernya yang sudah ditempuh baru 25.000 teman-teman. Ya. Nah, untuk harganya kira-kira? Untuk harganya di angka 235. 235. Ya, 235 juta. Masih bisa nego dong. Masih Om. Nah, pokoknya kesini aja langsung nego sama Om Ian loh teman-teman. Ya. Nah, jadi teman-teman, wah nggak usah berpikir kok mahal. Iya. Nah, memang sekarang harga kondisi mobil benar-benar terpacu banget ya sih. Iya. Signifikan loh kenaikannya. Makanya kalau dibilang mahal ya kita
juga ya. Iya. Harga pasaran di luar jauh lebih mahal loh teman-teman. Kita memberikan informasi yang informatif kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa rekomendasi. Iya. Betul. Nah, teman-teman, Om Ian, mohon izin. Paket kreditnya. Ini paket kreditnya DP 57 juta. 57 juta. Angsuran 5 juta. Angsuran 5 juta. 59 bulan. Ya. Harga 235. Harga 235. Angsuran DP-nya 37. Ya. 57. DP-nya 57. DP-nya 57, angsurannya 5 juta. 5 jutaan selama 5 tahun ya teman-teman. Ya. Teman-teman tinggal nego aja deh sama Om Ian. Ya, Om Ian nih, bisanya angsuran segini, DP berapa kan gitu ya, ya Om Ian ya. Bisa sharing-sharing dulu. Bisa sharing, konsultasi lah paling juga ya. Tapi kopi-kopi di jarum dulu, nggak apa-apa. Pokoknya mobilnya benar-benar bagus yang kita tawarkan ya teman-teman. Tinggal harga aja ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya untuk Expander Ultimate ini jarang-jarang ya di ya showroom-showroom bro, apalagi pajaknya panjang, kilometernya sangat rendah ya. Oke Om, kita next. Bisa lanjut Om. Oke, ini yang istimewa Om. Nah ini ada punya Yaris nih. Yaris Hackers. Yaris Hackers, wow. Berarti jarang-jarang loh. 2017 ya. Kilometernya mau tahu Om? Iya. Kilometernya baru 2.500. Wow. Servis record. Gak pernah dibawa dong berarti. Iya Om. Paling bawa ke bengkel. Udah boleh kayaknya. Dicek Om ke Toyota. Servis record ya Om ya. Servis record Om. Nah, tahun 2017. 17 cuman 2.500. Ya. Subhanallah. Ini mobil benar-benar mungkin Sultan kayaknya ya yang punya ya. Jadi jarang-jarang pakai. Iya. Banyak. Nah. Teman-teman pajaknya di bulan 10 ya. Iya. Pajaknya di bulan 10, plat ganjil daerah Tangerang Kota juga. Tangerang. Warna hitam tipe Hackers Matic ya. Matic Om. Nah. Untuk harganya kira-kira. Ini harganya di angka 225. 225. Ya. Masih worth it buat ukuran harga segitu ya. Iya, mobil kayak baru Om. Ini mah benar-benar mobilnya masih sangat original. Iya Om. Jamin original semua. Ban masih bawaan. Betul, 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 betul. 17. Enggak ada yang janggan ini ya. Semua Om. Iya loh. Enggak pakai. Benar. Nah, untuk paket kreditnya kira-kira Om. Ini paket kreditnya DP 71. DP 71. Angsuran 4.300. Angsuran 59 kali. 59. Nah, teman-teman DP-nya tinggal nego aja nih Bang Dian nih. Kalau angsurannya udah ketemu tuh. Asalnya udah seneng lah buat ukuran mobil Yaris Hackers lah, karena memang segmennya beda ya. Iya Om. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini mobil benar-benar bagus loh. Saya udah lihat banget secara visual, fisiknya maupun mesinnya dan kondisi unitnya pun benar-benar seger banget. Rekomendasi ya buat teman-teman. Iya. Kita next lagi. Ini ada Fortuner. Fortuner VRZ. VRZ. Nah, 2017. Waduh, 2017. Plat ganjil daerah Jakarta Selatan. Pajaknya di bulan April warna hitam. Nah, ini yang VRZ kilometernya berapa? Ini kilometer lumayan Om, ini Om kilometernya di angka 110-an Om. 110-an ya. Iya. Nah, atas nama PT Om. 2017 atas nama PT, pajaknya April. Platnya ganjil ya. Daerah Jakarta Selatan atau sama PT berarti ya, ya Om. Berarti yang pakai mungkin petinggi-petinggi ya, petinggi-petinggi perusahaan. Tapi bukan rental ya? Bukan Om, servis record. Ada servis recordnya. Full set juga tersedia ya. Full set Om. Nah teman-teman gak usah khawatir, servis record mobilnya perawatan. Iya. Karena mobil ginian mobil orang pakai, ya. Bukan buat seneng, bukan buat pajangan doang. Nah, ini kira-kira harganya berapa? Ini harga di angka 395. 395. Ya. Nah, masih murah loh. Di luaran masih 400-an loh. Iya. Wajar ya, worth it loh, teman-teman. Tapi so secara overall unit masih sangat bagus dan sangat terawat. Ban baru Om semua. Pelepasan haknya ada ya? Ada semua Om, lengkap Om. Untuk surat-surat pun dijamin di sini, dokumen-dokumen perusahaannya tersedia. Jadi enggak usah, teman-teman nggak usah risau, nggak usah khawatir untuk memiliki mobil
XPT tentunya ya. Di Jati Motor dengan Om Ian. Nah, untuk harga sudah disebutkan, paket kreditnya kira-kira? Paket kreditnya DP 40 juta. DP 40 juta? Ya. Wow, sangat worth it dan terjangkau. DP-nya? Ya, 40 juta. 40 juta. 40 juta. Angsuran 9,5. 9,5 ya teman-teman ya. Ngomong aja langsung nego ya, dikit lah. 40 juta bawa pulang VR-nya tuh. 40 juta bawa pulang. Ya teman-teman ya. Pokoknya di sini mobilnya bagus-bagus, DP-nya masih bisa runding. Iya. Ah. Oke, next lagi. Innova Reborn. Innova Reborn. Yes. Diesel. Diesel. Wow, jarang-jarang loh teman-teman Innova diesel. Ini yang tipe V. Innova diesel tipe V Reborn ya teman-teman. Iya. Platnya ganjil dan pajaknya panjang tahun depan ya. Bulan Juli loh teman-teman. Daerah Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten apa? Kabupaten, Om. Kabupaten ya. Kabupaten. Transmisi Matic. Matic, Om. Nah, pokoknya di tempat lain nggak ada, di sini ada loh teman-teman. Innova V diesel warna hitam. Atas nama pribadi? Pribadi. Pribadi. Kilometernya berapa, Om Ian? Kilometernya 54. Kilometernya 54. Ya. Tahun 2018. 54. Wow, masih sangat mobil diesel, Om. Iya. Kan biasa mobil diesel dibuat ini, Om. Benar. Tapi masih bagus loh, teman-teman. Secara overall kondisi pun benar-benar merekomendasi buat teman-teman atas sama perorangan, platnya ganjil, bodinya bagus, mulus, ban tebel ya. Ban tebel semua, Om. Kilometernya masih worth it lah. Tinggal harganya. Harganya di angka 365. 365. Iya, nego ya. Nego, Om. Itu dia, teman-teman. Di tempat lain jarang-jarang ada yang jual Innova V diesel bertransmisi otomatis tahun 2018. Karena apa? Unitnya langka. Iya. Banyak orang suka. Ada langsung disamber. Tapi di sini mumpung masih ada, teman-teman langsung telepon sama Om Ian yang nomornya tadi disebutkan. Iya. Nah, paket kreditnya Om Ian. Untuk DP 40 juta, Om. DP 40 juta. Angsuran 9,1. Angsuran 9,1. 59 kali. 59 kali. 5 tahun ya, teman-teman ya. 5 tahun. Masih worth it. DP 40 juta, angsuran 9 jutaan. Wajar. Karena dapat mobil yang premium. Iya, premium. Karena ini masuk mobil premium loh di sini ya, teman-teman. Kalau mobil Seni Avanza ya beda. Iya, Om. Makanya dibilang, jangan bilang ini harga mahal. Iya, Om. Karena segmennya beda loh, teman-teman ya. Tapi buat informasi tolak ukur, saya rasa sih secara kondisi, secara harga masih sangat worth it ya, teman-teman. Oke, ada lagi? Ada, Om. Oke. Di belakang, Om. Ada satu lagi. Nah, ini ada Toyota Sienta. Sienta. Tipe V. Tipe V. 2017. 2017. Matic manual. Matic, Om. Nah, Matic ya, teman-teman. Sienta tipe V Matic 2017. Warnanya genjreng merah. Iya. Warna yang banyak diminati loh rata-rata untuk warna ini. Merah, hitam, putih. Orange. Orange. Betul. Tipe V jarang-jarang. Kebanyakan G, E, nah, yang jarang tuh V sama Q ya. Iya, Om. Aduh. Nah, ini kilometernya berapa? Kilometernya 60 ribuan, Om. 60 ribuan. Iya. 2017. 17. Wow, masih sangat service mudah. Record. Service record full set juga dong. Full set, Om. Nah, itu teman-teman ya. Mobilnya bagus. Ban-bannya pun masih sangat tebal. Bannya baru ya, teman-teman. Masih sangat tebal loh. Iya. Pelet-peletnya masih bagus, bodi-bodinya masih garing, masih kaleng loh bodi-bodinya. Kaleng. Kayaknya masih full original nih. Iya, Om. Apa ada beberapa bagian yang udah pernah? Paling bagian bumper, Om. Bumper aja ya. Pacar, Om, kalau bumper mah. Betul. Nah, rata-rata mobil di sini masih orsinilan. Orsinil, ya? Om. Betul, secara mesin maupun dari secara bodi. Ya. Nah, harganya berapa, Om? Ini harga di angka 170. 170, 2017, ya. Tipe V loh. Tipe V. Nomor 2 tertinggi. Iya. Tipenya. 170 masih bisa nego. Masih bisa, Om. Nah, teman-teman tuh,
kalau mau datang, kalau berminat langsung datang, telepon dulu tentunya ya. Ya. Nah, untuk paket kreditnya, kira-kira. Untuk paket kreditnya DP 47 juta. Ya, oke. Okay. Angsuran 3,7. Nah, terjangkau sekali. Ya, tinggal DP-nya aja ya. Digoyang-goyang. Teman-teman serius langsung telepon Om. Langsung Yan. Telepon aja Om. DP 37 angsuran 3,7. Ya. DP 37. Abang? DP berapa? DP 47 ya. DP 47 angsuran 3,7. Ya. Nah, ya teman-teman ya. Rekomendasi harganya untuk paket kreditnya, teman-teman serius datang ke sini test drive nego langsung. Nego langsung. Om. Oke, Om Yan, ada yang mau diomongin lagi kira-kira? Ini Om, sama kalau mau lihat apa stok mobil kita bisa lihat di YouTube kita Om. Oh iya, kita punya YouTube juga. Punya YouTube juga ya, namanya Jati Motor Official. Nah, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, betul. Nah teman-teman, di showroom ini pengelolanya dengan Om Ian, ada juga channel YouTube-nya. Iya, namanya Jati Motor Official. Teman-teman bisa pantengin channel tersebut. Iya. Jangan lupa like dan subscribe. Iya. Ya, apalagi ada lagi? Lagi Om Tom. Udah ya. Iya. Nah, berikutnya teman-teman yang tadi telah kami uraikan, semoga bisa menjadi bahan rekomendasi pertimbangan teman-teman dan tolak ukur untuk membeli kendaraan. Iya. Teman-teman serius bisa langsung merapat ke Jati Motor 3 dengan Om Ian. Siap, Om. Nomor telepon Om Ian pun standby 24 jam. 24 Om. Jam nah, standby. Udah kayak ikan enggak tidur. Iya. Oke, okay, Om Ian. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari siap, Om. Dari kita, dari kami pribadi. Mohon maaf adanya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Terima kasih sudah menonton.